dan Saddam. Perang Teluk Kedua kembali nama Saddam naik. Setiap kali nama tu naik, kita puja dia. Jamal Abdul Nasir, dahulu dia berperang menentang Israel. Bukan dia yang menang, rakyat Mesir yang menang. Orang ikhwan yang tolong dia. Saya bukan nak sokong ikhwan sangat, tak pun saya bukan ikhwan pun. Bukan, tapi tolong dia. Dan ramai gerakan Islam lain, para ulama azhar tolong dia. Mereka puji dia. Bila telah menang, dia tangkap semua orang yang tolong dia lawan dengan Israel. Semasa dia lawan, semua orang angkat gambar Jamal Abdul Nasir. Orang anggap Jamal Abdul Nasir adalah wira Arab. Kita ni macam tu lah tuan-tuan. Sebab dunia kita hilang wira. Siapa saja muncul sebagai perwira, kita akan sanjung dan angkat dia. Sehingga kita terlalu tidak sempat bertanya, siapa dia? Sekali lagi, hal yang sama berlaku kepada Hizbullah. Baguslah dia perang, siapa saja yang perang menentang barat ni, dalam erti kata peperangan yang senjata bila barat tampil menentang, kita setuju lah. Tapi tuan-tuan, kita sekali lagi silap dalam hal ni. Hizbullah Syiah. Kita bukan kata Syiah kafir dalam erti lah. Lana ana arif anta taqsir, lakin nahnu la nukaffir bi shakl al am nukaffir al jamaa wa inna man nukaffir bit tafsil. Kita ada dua keadaan. Saya tahu sebab tolong pihak yang tolong bagi alasan. Sekarang kata kita berperang dengan satu kuasa jahat. Tampil satu orang golongan kafir nak tolong kita perang. Boleh tak kita bantu bagi senjata pada kafir tu supaya dia perang musuh kita? Di atas dasar tu. Hizbullah kita tak kafir kan dia. Tapi dia ada syiah yang Syiah Rafidah yang mengutuk para sahabah yang apa. Tapi bila dia berperang menentang Yahudi, dia telah berperang bagi pihak kita di atas pemimpin-pemimpin Arab yang pacul ke semuanya. Pemimpin Arab yang khianat pada agamanya, pada Allah dan Rasulnya. Orang sunnah yang namanya sunnah dan kemudian penakut dalam hal ini, termasuk dengan Arab Saudi, termasuk juga dengan negara lain yang mengaku sunnah. Mereka tidak melakukan tanggungjawab ini, maka Syiah tampil. Bila Syiah tampil, kita tahulah Syiah. Tapi sebagai orang awam, kita bagi kepada dia duit supaya dia perang musuh kita yang bersama. Saya ingat tak ada apa lah, boleh bagi ya. Untuk perang musuh yang disepakati. Nah. Ayuh. Sahih wa rafidi, lakin ana shakhsiyan ma sami'tu minhu kalam fi sabb Abi Bakr wa Umar, ma sami'tu. Wa mawjud? La ana ma qultu huwa masab, lakin ana ma sami'tu. في كلام عن ابي سفيان مسجل لا في موجود على الانترنت موجود نطلع عليه فعلى كل حال هو رجل رافضي معروف ها ابي بين نايبي ada soalan tak ada tutup banyak kerja lain buat ada soalan